Oh ya, saya kira sudah ada aturannya ya. Hanya kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Oh ya, saya kira sudah ada aturannya ya. Hanya kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk para kepala daerah. Maka rasanya statement yang pertama menurut saya menjadi harus lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi. Karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kuasa. Saya kira agak berbahaya kalau dilakukan. Meskipun tentu saja karena secara hukum itu diperbolehkan, maka itu akan menjadi perdebatan dan hari ini perdebatan sudah terjadi. Maka tata KPU, orang yang incumbent itu harus izin pada dirinya sendiri. Itulah namanya conflict of interest. Jadi akan semakin rumit. Rasanya segera kembalikan netralitas kepada mereka yang memang punya potensi untuk bisa menyalahgunakan. TNI, Polri, ASN, kepala daerah, ya, dan tentu saja Presiden. Mas Ganjar, itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu jangan ditarik kemana-mana. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.